Nova Dewi Setiabudi. Saya sebagai CEO dan co-founder Suyora Jamu. Suyora Jamu mulai beroperasi di tahun 2013 di bulan Februari. Semangatnya lebih mengajak kembali ya teman-teman generasi muda untuk bisa mengenal kembali jamu. Motivasi saya ketika mengawali Suyora Jamu itu, jamunya ini it's like slowly disappearing, and itu saya merasa sayang banget karena saya dari kecil tumbuh dan jadi cinta karena saya merasakan khasiatnya karena minum jamu. Jadi itu saya merasa banyak banget yang bisa sebenarnya dieksplor lagi, diangkat lagi ceritanya bagaimana kita bisa membuat jamu ini keren lagi gitu. Jamu ini bisa ngepop lagi. Dari awal pun Suyora Jamu berdiri, kita banyak membuka ya ruang untuk tidak hanya customer yang datang ke sini, tapi juga ruang untuk anak-anak yang ingin belajar tentang jamu, yang mau belajar mulai bekerja mengenal di bidang jamu.